Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Leguru Les. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan pelajaran kita tentang garis dan sudut. Kita akan belajar tentang hubungan antar sudut gitu ya. Jadi satu atau dua sudut, dua atau tiga sudut itu mempunyai hubungan tertentu. Nah, kita akan lebih banyak membahas tentang penyiku dan pelurus di video kali ini. Yuk, mari kita belajar tentang apa sih penyiku, apa sih pelurus itu gitu ya. Oke, jadi ada dua hubungan istimewa yang akan kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama, dua buah sudut itu memiliki hubungan saling berpenyiku atau berkomplement jika jumlah kedua sudutnya adalah 90 derajat. Ingat ya, jumlah kedua sudutnya 90 derajat itu berpenyiku atau berkomplement. Oke, dua buah sudut memiliki hubungan saling berpelurus atau bersuplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Oke ya. Nah, ini gambar sederhananya. Jadi, kalau kakak punya dua sudut, ada sudut X dan sudut Y di gambar sebelah kiri. Nah, ini berarti sudut X dan sudut Y itu saling berpenyiku. Kenapa? Karena X tambah Y 90 derajat. Atau bisa kita bilang X itu adalah penyiku. Nah, bedain ya, saling berpenyiku dan penyiku. Jadi X itu adalah penyiku dari sudut Y gitu ya. Nah, kalau di sini berarti si X-nya ini adalah pelurus dari sudut Y. Nah, X dan Y-nya saling berpelurus kalau yang di gambar sebelah kanan. Oke, kita akan coba langsung aja gimana sih cara contoh-contoh soalnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini di soal yang pertama, kakak punya sudut P dan sudut Q 2 banding 7 di mana sudut P dan sudut Q saling bersuplemen atau berpelurus. Oke ya, jadi ingatnya kalau suplemen itu kita minum supaya kita kesehatannya lurus-lurus aja gitu ya. Nah, ini kalau ketemu soal-soal seperti ini, maka kakak selalu mengajarkan ini kita anggap 2x, maka sudut P-nya itu sama dengan 2x. It's kok alfa ya, salah tulis nih. 2x dan sudut Q-nya itu adalah 7x. Oke. Karena mereka saling berpelurus, nah maka sudut P ditambah sudut Q harus berapa? 180 derajat gitu. Dimana berarti ini 2X ditambah 7X itu adalah 180 derajat. 9X adalah 180 derajat. Maka X nya adalah, ayo masih ingat pelajaran persamaannya, ya 180 bagi 9 ya, atau 20 derajat. Yang ditanya adalah tentukan P dan Q. Maka kita bisa dapat nih P nya berapa, Q nya berapa. Kalau kita sudah dapat X nya, maka P-nya adalah 2 dikali 20, 40 derajat. Q-nya adalah 140 derajat. Oke ya, bisa ya. Kita coba lagi sedikit yang tipe soal seperti ini. Nah, sudut C dan D saling berkomplement atau berpenyiku. Berarti kalau sudut C ditambah sudut D, hasilnya akan 90 derajat. Nah, ini ada perbandingannya. Berarti sudut C-nya adalah kakak tulis di bawahnya ya. Berarti ini 2X dibanding dengan 3X. Langsung kita tulis saja. Berarti ini 2X ditambah 3X sama dengan 90 derajat. Atau 5X sama dengan 90 derajat. Atau X-nya itu adalah 18 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan sudut C dan D-nya. Nah, ini berarti sudut C-nya 2 dikali 18, 36 derajat. Nah, ini sudut C-nya dibanding dengan berapa nih? 3 dikali 18, berarti 54 derajat. Oke ya, gampang. Tidak sulit. Jadi kalau saling berpenyiku atau saling berkomplement di jumlahnya 90 derajat. Kalau saling bersuplemen atau berpelurus di jumlahnya 180 derajat. Nah, bisa juga soal sederhananya adalah menentukan penyiku atau pelurus dari suatu sudut. Gampang ya, berarti kalau penyiku, kan kalau sudutnya saling berpenyiku, dia ditotalin 90 derajat. Berarti kalau penyiku, ini berapa sih yang membuat 45 derajat itu jadi 90 derajat? Atau gampangnya, ini adalah 90 derajat dikurang 45 derajat nih. Sehingga kita dapat, ini adalah 45 derajat. Ya, jadi komplement suatu sudut itu adalah 90 derajat dikurang sudutnya. Berarti kalau yang ini, 90 derajat dikurang 27 derajat. Gitu ya. Ini adalah berapa nih? 53 derajat. Gitu ya. Berarti kalau penyiku dari 59 derajat adalah ya 90 derajat dikurang 59 derajat gitu ya. Jadi penyiku dari 59 adalah 90 dikurang 59, atau ini adalah 21 derajat. Oke, sekarang berapa sih ini pelurus
gitu ya, pelurus dari 145 derajat. Kalau pelurus berarti 180 gitu ya. Berarti 100 pelurus dari 145 derajat adalah 180 dikurang 145 derajat. Atau berapa nih ya? Oh, ini 35 derajat. Pelurus atau suplemen dari 67 derajat adalah 180 dikurang 67 derajat. Nah, ini berapa ya? 113 derajat ternyata. Oke ya. Berarti kalau pelurus dari 95 derajat, ya 180 derajat dikurang dengan 95 derajat gitu ya, atau jawabannya adalah 85 derajat. Nah, jadi gampang ya. Jadi ini dua soal yang masih mudah. Nah, ini harusnya kita bisa selesaikan dengan mudah kalau misalkan keluar di ulangan gitu ya. Nah, kita akan ke soal yang sedikit lebih sulit secara bertahap. Nah, nih, sekarang ada soal-soal yang seperti ini. Jadi ada kalimat terus tanya berapakah penyikunya gitu ya. Nah, ini kalimatnya masih sederhana. Dia bilang begini, pelurus suatu sudut adalah 134 derajat. Jadi sudutnya kita nggak tahu, ya. Jadi ingat ya, pelurus itu 180. Kalau tadi kita mengerjakan soal yang ini, pelurus dari 145 adalah 180 dikurang 145, gitu ya. Berarti pelurus suatu sudut yang belum kita ketahui, anggap aja sudutnya x. Berarti kalau pelurus dari sudut 145 itu adalah 180 dikurang 145, maka pelurus sudut x itu adalah ya 180 dikurangin x ya, itu sama dengan 134 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan, ayo gimana nih cara kerjanya, 180 x-nya kakak pindah ke sana ya, jadi plus ya, ini pindah ke sini jadi minus, minus 134 sama dengan x gitu ya. Maka ini x-nya adalah 46 derajat. Oke ya. Nah, coba yang sedikit lebih susah nih sekarang. Penyiku dari 3/4 suatu sudut. Ya. Wah, kalau penyiku doang gampang, tapi ini penyiku dari 3/4 suatu sudut. Gitu ya. Sebentar, soal yang nomor 5 ternyata belum selesai. Ini kita baru dapat sudutnya, x-nya. Yang ditanya adalah berapakah penyiku dari sudut x? Berarti 90 derajat dikurang sudut x nih. Atau 90 derajat dikurang 46 derajat. Hasilnya adalah 34 derajat. Oke ya, hati-hati ya. Kita sedikit terkacau. Ini 44 derajat. Oke ya. Nah, kembali ke soal nomor 6. Penyiku dari 3/4 suatu sudut. Wah, ada 3/4 suatu sudut. 3/4 kita taruh mana ya? Di depan penyiku atau di depan sudut gitu ya. Nah, trik kalau ketemu soal-soal seperti ini, kita akan mulai dari kata sudut. Oke, kata sudut kita mulai. Sudutnya belum tahu ya, berarti kita anggap dia adalah x. Kemudian kita berpindah satu tahap. Oh, 3/4 suatu sudut. Oh, berarti ini 3/4 x nih. Nah, gitu ya. Kemudian kita berpindah lagi satu tahap. Dari sini kita pindah lagi ke sini. Set. Penyiku, nah ini bacanya jangan penyiku dari 3/4 satu sudut, jangan lagi. Bacanya gini, penyiku dari 3/4 x. Oh, gampang dong, ini berarti 90 dikurang 3/4 x. Gitu. Oke ya. Kalau ada kata adalah, pasti ini sama dengan 69 derajat. Oke ya. Oke, tinggal kita selesaikan. 69 kakak pindahkan ke sini. 90 dikurang 69 sama dengan 3/4 x. Ya. Berapa nih? 21 ya? 21 sama dengan 3/4 x. Nah, maka kita bisa dapatkan x-nya adalah 21 dibagi 3/4. Gitu ya. Atau x-nya itu adalah 21 dikali 4/3. Nah, ini 28 derajat. Apakah sudah selesai? Belum, ternyata yang ditanya adalah 1/7 dari sudut itu. Berarti 1/7 dari sudut. Nah, ini adalah 1/7 dikali 28. Berapa nih? Oh, 4 derajat. Oke ya, gampang ya. Oke, berarti kita start dari belakang. Nah, kita coba untuk soal yang ini sekarang. Oke. 1/5 dari penyiku suatu sudut
besarnya, nah ini ada besarnya sama dengan, oh gampang nih, oke. Jadi besarnya sama dengan ini bisa digantikan dengan kata adalah, gitu ya. Oke, itu mirip. Berarti itu sama dengannya. Kita bikin persamaannya dulu ya. Berarti 1/5 dari penyikus satu sudut. Kita mulai dari sudut ini. Oke, sudutnya adalah X. 1/5 dari, oh kita mundur dulu ke sini. Set. Penyiku, oh kalau penyiku berarti 90 dikurang X. 1/5 dari 90 dikurang X. Nah, hati-hati kita kasihkan kurung. 1/5. Oke ya. Sama dengan, nah ini sama dengan, nah, kita lihat 1/14 dari pelurus sudut. Nah ini sudutnya masih yang sama nih. Ini berarti masih X. Mundur 1 pelurus, artinya berapa? 180 dikurang X. 1/4 dari 180 kurang X. Oh ini 1/4-nya ada di sini, gitu ya. Atau persamaannya kalau kakak tulis lagi menjadi 1/5 dikali 90 dikurang X, gitu ya, sama dengan 1/4 dikali 180 dikurang X, gitu ya. Berapa nih? Kita hitung. Oke ya. Oke, kita coba kalikan masuk ke dalam ya. Berarti ini kita punya, ah ini ada dua opsi nih. Kita bisa kalikan masuk atau bisa kita kalikan 20. Nah, kenapa dikali 20? Supaya hasilnya lebih bagus, tidak pengen pecahan. Kalau kita kali 20, 1/5 dikalikan dengan 10 berarti hasilnya 4. 4 dikali 90 min X. Tidak perlu dikalikan lagi ya yang ini ya, karena ini bentuknya perkalian. Kita kalikan salah satu saja. Maka yang ini menjadi 5 dikali 180 dikurang X. Nah ini bisa kita hitung. Oh ini 360 dikurang 4X sama dengan 5 kali 180 berarti berapa? 900 ya. Dikurang 5X. Yuk kita pindahkan yuk. Oke berarti 5X nya kakak pindahkan ke sebelah sini jadi plus. Berarti 5X dikurang 4X sama dengan 900. Ini pindah ke sana ya. Jadi berapa tuh? Dikurang 360. Oke, berarti ini X-nya adalah berapa nih? 900 dikurang 360. Oh, berapa ya? 900 dikurang 360. Berarti ini 540. Oke, ya, hasilnya 540 derajat. Nah, ini agak ganjil. Mungkin kakak ada sedikit salah soal. Tapi kira-kira cara penyelesaiannya seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba dari kalimat yang tambah panjang. Oke. Wah, penyiku dari 1/6 kali pelurus dari setengah suatu sudut. Wah, susah ya. Penyiku dari 1/6 kali pelurus dari setengah suatu sudut adalah 10. Lebihnya dari 53. Berarti berapa tuh? 63 ya. Kan 10 lebihnya dari 53. Oke, kita coba. Kita mulai dari kata sudut yang belakang, maka ini adalah X, gitu ya. Kita mundur setengah dari suatu sudut, maka ini setengah. Kita mundur pelurus, ini nggak kakak baca dulu. Pelurus berarti 180 dikurang, gitu ya. Terus kita mundur lagi, 1/6 kali pelurus. Oh, berarti ini 1/6, gitu ya. Terakhir kita mundur lagi, penyiku. Oh, ini berarti 90. Dikurang. Oke ya. 90 dikurang ini nih. Wah, besar ya. Nah, ini sama dengan adalah 10 derajat lebihnya dari 53. Berarti 53 ditambah 10 ya atau 63. Oke, kita mulai coba hitung ya. Berarti ini 9, kita mesti hitung dari yang ini nih, kita sederhanakan dulu nih ya. Berarti ini 90 dikurang ini kali masuk. Jadi berapa ya? Jadi 30 ya. 30 dikurang, ini ada derajatnya semua. Nah, ini ada derajatnya semua, jangan lupa. Nanti hati-hati ya, takutnya kalian disalahkan di sekolah. Ini dikalikan ke sini, berarti plus ya, plus 1/12x sama dengan 63. Oke, ini berarti 60 ditambah 1/12x sama dengan 63 derajat. Maka 1/12x itu adalah 63 derajat dikurang 60 derajat. 1/12x itu adalah 3 derajat. Maka kita bisa mendapatkan nilai x-nya di sini.
Okay, kita bisa menambahkan nilai x-nya itu adalah 3 dikali 12 atau 36 derajat. Okay, ya. Jadi kalau soalnya agak panjang nih ya, penyiku dari ya. Kita mulai dari atas sudut dulu, mundur ke belakang satu-satu. Kita coba lagi satu soal terakhir. Okay, ya. Pelurus dari 3 kali penyiku dari 2 kali sudut besarnya adalah 6 derajat. Ya, kita start dari kata sudut x, ya, mundur dikit-dikit, jangan langsung ke depan. 2 kali sudut, oh ini 2x, mundur, penyiku, oh ini 90 dikurang 2x, mundur, 3 kali bla 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 bla, penyiku dari 2 kali sudut, oh 3 kali ini berarti, oh ini 3 kali, gitu ya. Mundur lagi, oh pelurus, oh berarti ini 180 dikurang ini besarnya adalah 6 sama dengan 6 derajat. Oke ya, nah, kita hitung deh nih, berarti ini 180 dikurang, kalikan masuk 270, kalikan masuk tambah 6x gitu ya, sama dengan 6 derajat. Oh ini berarti minus 90 ditambah 6x. Nah ini ada derajatnya semua. Nah, jangan lupa nih ada derajatnya semua nih. Derajat gitu ya. Sama dengan 6 derajat. Maka nih 6x sama dengan 96 derajat. Atau x-nya itu adalah berapa nih? Oh, 16 ya. 16 derajat. Oke ya, tapi yang ditanya ternyata bukan x. Yang ditanya itu adalah tentukan 1/4 dari sudut itu. Maka 1/4 dari sudut itu adalah 1/4 dikalikan 16 atau masih dalam 4 derajat. Oke, jadi untuk hubungan antara sudut untuk penyiku dan pelurus gampang ya. Kakak harap video ini sudah membantu kalian. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan video ini supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa belajar. Jangan lupa videonya di-like dan juga subscribe di channelnya Kakak untuk mendapatkan info updatean tentang video-video selanjutnya.